Dari awal saya mendeteksi bahwa manusia ini potensial jadi despot. Yes. Mereka yang tadinya mengeluhkan Jokowi, sekarang satu persatu sadar tuh. Semua mereka itu mengolok-olok saya, membuli saya, mempersekusi saya selama 9 tahun. Belakangan baru mengaku, Rocky Gerung betul, Said Didu betul. Lebih baik kita berupaya untuk menghentikan kekuasaan itu daripada kita bantu kekuasaan. Itu poinnya. Membantu kekuasaan artinya Anda akan diminta untuk melunasi utang Jokowi. Anda akan diminta untuk meneruskan proyek IKN. Proyek kereta cepat. Itu konsekuensinya, Ibu. Hal yang tidak pernah kita izinkan. Bahwa APBN harusnya tiba pada rakyat. Bukan tiba pada pekerja asing. Oke, saya dapat tiga pertanyaan tajam dari perempuan itu dan seringkali ketajaman itu datang dari kepekaan terhadap keadilan. Dan perempuan adalah bagian dari penduduk yang paling menderita ketidakadilan. Tuh, soalnya tuh. Kalau ada harga-harga naik, pasti perempuan yang paling bingung untuk mengatur ekonomi keluarga. Saya mau dari tadi itu, kenapa saya nggak masuk kekuasaan itu? Kalau saya masuk kekuasaan, dasarnya apa itu? Supaya bisa memperbaiki itu. 7 ketua partai besar masanya, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak punya partai itu. Kalau saya masuk kekuasaan, artinya tidak ada oposisi. Makin terjadi kesenangan-kesenangan. Kan masalah Pak Jokowi, dia menghalangi oposisi dan menganggap di periode pertama Jokowi bilang oposisi tidak diperlukan itu. Saya mengambil alih konsep itu. Kalau saya masuk kekuasaan, saya akan membujuk semua orang yang oposisi masuk ke Jokowi. Saya akan bujuk Said Didu masuk ke pemerintahan. Saya akan bujuk Denny Indrayana masuk kekuasaan. Lalu saya memperpanjang otoritarianisme itu. That's the logic itu. Lain kalau ada oposisi di dalam politik kita itu. Maksudnya tadi Ibu tuh. Kalau nggak ada oposisi, kita mesti ambil alih oposisi itu. Balance of power itu mesti kita pastikan. Yang membujuk saya masuk kekuasaan, banyak betul. Tapi itu kan pilihan etis, pilihan moral kita. Kalau saya masuk kekuasaan, saya promosikan Gibran hari ini jadi wakil presiden. Jadi presiden, Anda suka? Itu konsekuensinya begitu. Karena dari awal Pak Jokowi tidak menghendaki demokrasi. Kalau dia menghendaki demokrasi, semua orang saya dorong masuk kekuasaan. Dari awal saya mendeteksi bahwa manusia ini potensial jadi despot. Yes.
Mereka yang tadinya mengeluhkan Jokowi, sekarang satu persatu sadar tuh. Semua mereka itu mengolok-olok saya, membuli saya, mempersekusi saya selama 9 tahun. Belakangan baru mengaku, Rocky Gerung betul, saya Didu betul. Telat itu. Tapi lebih baik telat daripada terlambat. Ini poinnya di situ. Jadi jangan bujuk saya lagi masuk kekuasaan. Karena perahunya udah bocor habis-habisan. Lebih baik kita berupaya untuk menghentikan kekuasaan itu daripada kita bantu kekuasaan. Itu poinnya. Yang kedua tadi dari anak muda tuh. Yang belajar psikologi. Dan berupaya justru untuk mendorong percepatan impeachment. Karena memang cuma itu jalan keluarnya, nggak ada jalan keluar lain. Anda mau kasih jalan keluar apa tuh? Membantu kekuasaan artinya, Anda akan diminta untuk melunasi utang Jokowi. Anda akan diminta untuk meneruskan proyek IKN. Proyek kereta cepat. Itu konsekuensinya, Ibu. Hal yang tidak pernah kita izinkan. Bahwa APBN harusnya tiba pada rakyat. Bukan tiba pada pekerja asing. Dan itu dasarnya kan. Jadi rasionalitas itu yang mesti kita terangkan. Demikian juga jangan bandingkan Australia dengan Indonesia. Loh Australia iya, tapi buat apa you bandingkan itu? Membandingkan Australia dengan Indonesia itu artinya membandingkan apple to apple, apple dengan apple. Apel segar dengan apel busuk. That's what I mean. Jadi tadi saya salam sama ayahmu yang berupaya untuk melihat Indonesia dari kacamata yang paling tipis itu. Apalagi yang kacamata tebal itu. Di dalam psikologi ada yang disebut anxiety, kecemasan itu. Satu keadaan di mana orang berpikir bisa apa enggak itu. Tetapi dalam kecemasan tetap mesti ada jalan. Itu masalahnya kan. Jadi kita berupaya untuk membaca psikologi Jokowi yang hari ini linglung. Satu-satu Anda baca koran hari ini, PDIP berantakan. Ada yang bilang Jokowi memang dari awal menghendaki. Jadi despot 3 periode, ada yang bilang bukan itu. Artinya di dalam PDIP mulai terjadi kecemasan psikologi tentang nasib dari partai itu. Demikian juga partai yang lain. Jadi untuk mempersingkat pembicaraan, kita memulai sesuatu dengan satu dalil bahwa kekuasaan harus dihentikan. Itu intinya. Apapun kosnya itu, lebih baik diamputasi sekarang daripada boroknya itu menjalar ke sel-sel yang masih sehat. Bung Rocky, terima kasih banyak. Tadi ada satu pertanyaan, kenapa kita kecolongan? Ya kamu yang Anda kecolongan, saya nggak kecolongan. Kenapa kecolongan? Saya nggak tahu kenapa Anda kecolongan. Saya dari awal tidak kecolongan. Jadi ajaib bahwa the intellectual, budayawan di Jakarta kok bisa kecolongan? Itu artinya dia dungu. Yes. Yang di Jakarta. Teman-teman di Australia mungkin kecolongan karena tidak dapat informasi kelas 1, tidak dapat informasi pertama itu. Itu hanya itu dasarnya. Jadi saya maafin kalian, saya enggak maafin yang di Jakarta. Aris.